Hai semuanya, Naris di sini. Di video kali ini aku mau share nih cara menyuburkan rambut dan memanjangkan rambut dalam waktu cepat, mudah, dan hemat. Di video part pertama, aku udah jelasin ada 3 cara. Yang pertama, pakai pisang setiap hari. Yang kedua, pakai lidah buaya sebelum keramas. Dan yang ketiga, pakai sampo pemanjang rambut. Nah, di video ini aku bakal lebih ngejelasin tentang lidah buaya. Mulai dari manfaat lidah buaya, cara pakai lidah buaya, dipakai berapa lama dalam seminggu, hasilnya berapa lama. Bisa pakai lidah buaya padahal udah keramas, tapi gel-gelnya tuh berserakan. Dan efek sampingnya apa pakai lidah buaya? Pertama, aku bakal jelasin tentang manfaat lidah buaya. Jadi ada 10 manfaat lidah buaya. Yang pertama, lidah buaya dapat menyuburkan rambut. Yang kedua, lidah buaya dapat mengatasi rambut rontok. Yang ketiga, lidah buaya dapat menghilangkan ketombe. Empat, lidah buaya dapat melembabkan rambut. Yang kelima, lidah buaya dapat menguatkan akar rambut. Yang keenam, lidah buaya menghilangkan kelenjar minyak. Jadi kadang-kadang rambut tuh suka berminyak gitu. Jadi kalau pakai lidah buaya, dia mengurangi minyak di rambut. Yang ketujuh, menghilangkan rambut kering. Yang kedelapan, lidah buaya mengembalikan kilau rambut. Yang kesembilan, mengurangi rasa gatal. Yang kesepuluh, mengatasi rambut bercabang. Jadi antara 10 manfaat lidah buaya, dulu tuh aku bermasalah banget sama rambut rontok, terus ketombean, terus kayak rambut dulu tuh aku tuh bercabang, terus rambut kering, dan sekarang semuanya hilang sama lidah buaya. Jadi lidah buaya yang aku nggak pakai gel, tapi aku pakainya lidah buaya yang langsung dari tanaman kayak gini, nggak pakai gel, karena rasanya tuh beda ke kulit kepala. Jadi aku mau cobain, jadi aku petik ujungnya kayak gini. Rasanya kayak lebih dingin gitu. Jadi pakai lidah buaya itu di kulit kepalanya ya, bukan di rambut. Jadi kalau pas si rambutnya tuh kayak hampasnya aja sih, pas udah beres ke kulit kepalain ya, mungkin boleh lagi nih kayak buat ngabisin gelnya ke kulit kepala kayak gini. Rasanya nih kalau yang pakai tanaman gini tuh kayak ada berasa perih, terus kayak gatel. Terus tapi udahnya sih dingin. Gosoknya langsung ke kulit kepala kayak gini ya. Tapi untuk kalian yang punya kulit kepala yang sensitif, kalian gak bisa pakai lidah buaya ini. Mungkin kerasa kayak, mungkin kayak pas dipakai tuh kayak kebakar gitu kulit kepalanya. Aku saranin kalian yang sensitif, kalian bisa pakai gel yang langsung kayak gini 98%. Jadi ini sama aja sih, ini juga dipakainya di kulit kepala. Rasanya nggak ada rasa apa-apa, tapi pas pakai lidah buaya yang langsung dari tanaman ini rasanya tuh kayak macam-macam banget rasanya, nano-nano pas di kulit kepala. Ini yang pakai dan ini yang enggak ya. Nah, langsung kayak kerdes gitu, kayak lebih, mungkin dia lebih kayak berasa gitu, kayak lebih adem. Tapi kalau aku udah biasa pakai lidah buaya ya, jadi ini tuh kayak enak banget sih. Kalau menurut aku sih ini enak banget pakai ini ya. Tapi kalau pas pakai ini tuh, pakai yang lidah buaya yang jauh tuh kayak nggak ada rasa, tinggal langsung terus gitu. Tapi itu cocoknya untuk kulit kepala yang sensitif. Tapi untuk kalian yang nggak sensitif, yang biasa aja, yang kayak aku, kalian bisa langsung cobain lidah buaya yang langsung dari tanaman, karena hasilnya tuh lebih cepat. Dalam seminggu itu kalian bisa berasa oh, kayak lebih panjang atau lebih subur. Pokoknya tuh ada aja hasilnya tuh berbeda. Mungkin kalau bisa kalian yang pembuahan juga kayak berasa si gatelnya tuh hilang. Jadi pakai lidah buayanya itu bukan di rambut ya, tapi di kulit kepala. Nah, si rambutnya nanti kan kalau udah pakai lidah buaya kan kita gosok-gosok gini kan. Nah, si lidah buaya ini kan bakalan ngelebar gitu ke si rambut gini. Jadi ini kan rambutnya ikutan basah. Jadi pokoknya lidah buaya dipakainya di kulit kepala. Ini dipakainya 2-3 kali dalam seminggu. Ini sesuaiin aja takaran lidah buayanya sesuai rambut kalian panjang apa pendek. Jadi dikira-kira aja. Dan biasanya sih kalau menurut aku sih, kalau rambut pendek cukup dengan 3 batang lidah buaya. Tapi kalau rambut panjang bisa 5-6 lidah buaya. Mau langsung pakai lidah buaya. Jadi pas pakai lidah buaya ini kira-kira 5 menitan lah, nggak lama. Ini yang paling penting nih, pakai lidah buaya sih. Ini kadang-kadang kan kulit kepala yang belahan rambut kita tuh kadang-kadang suka lebih tipis atau lebih kayak lebih kosong gitu lah ya. Nah, ini harus lebih banyak pakai lidah buaya, digosokin ya berkali-kali biar kayak si belahan rambut kita tuh, terserah sih kalian belahannya tengah apa ke samping, ini wajib banget lebih banyak dari si
kulit rambut lainnya. Rasanya nih, pas di yang gatel, terus udah gitu kita taplokin lidah buaya. Ini enak banget, parah. Mungkin misalnya ada ketombe gitu ya, mungkin disini kayaknya ada ketombe deh di aku. Kayaknya tuh, ih enak banget tau gak. Jadi berasa kayak udah digarukin, tapi garuknya lidah buaya. Nah ini udah selesai, aku pakai 3 batang lidah buaya. Hasilnya kayak gini, semuanya basah. Dan ini si rambut kebawa basah juga. Nah, setelah semuanya dibalurin lidah buaya, aku gosok-gosok dulu. Udah gitu aku pijit pelan-pelan aja, takut rambutnya ke bawah gitu. Ini buat ngerileksin darah si kulit rambutnya. Begitu aku tap-tap kayak gini. Ini ditunggunya kira-kira 15 sampai 30 menitan. Kalau misalkan ada gatal gitu di kulit kepala, ini lidah buaya langsung kayak beraksi gitu, kayak bikin enak gitu. Jadi kayak tadinya gatal tuh jadi kayak hilang gitu. Aku bakalan nyalain alarm. Kira-kira aku mau pakai sekitar 20 menitan. Kalau misalkan yang lebih senggang mungkin bisa sampai 30 menit, tapi paling bentar sih 15 menit. Itu udah ngefek ke si rambutnya. Efek sampingnya sendiri pakai lidah buaya itu hampir nggak ada, kecuali tadi ya yang kulit rambutnya sensitif itu bakalan ngerasa kayak mungkin kayak kebakar gitu karena nggak kuat sama perih. Itu juga ada yang kulit kepalanya sensitif, jadi aku saranin itu pakainya yang gel ya. Untuk hasil kalian bisa ngeliat dari seminggu sampai ke 4 minggu itu bakalan ngerasa beda banget jomplang sama before yang sebelumnya pakai lidah buaya. Terus juga kalian jangan heran kalau pakai lidah buaya bakalan berserakan daging-dagingnya, tapi itu gampang kok, kalian bisa kayak gini-gini aja. Nanti pas keramasnya kalian mesti 2 kali sampoan, gak bisa sekali karena kan bakalan banyak lidah buaya gini biar bersih rambutnya. Terus jangan lupa juga digosok-gosok sampai ke dalam banget dan gak ada satupun gel yang ketinggalan di rambut. Produk rutin yang biasa aku pakai sampo pemanjang rambut, diesel sampo, dan aku juga pakai conditioner Indiana. Jadi 2 kesatuan ini bikin rambut aku kuat dan cepet banget panjangnya. Udah 20 menit, jadi aku mau langsung mandi. Aku udah keramas dan hasilnya tuh enak banget. Tadi pas keramas tuh kayak ngerasa rambut aku kayak lebih keset, udah gitu juga kayak kusut gitu. Tapi aku langsung pakein conditioner dan hasilnya sangat-sangat lembut dan rasanya rambutnya mudah diatur, terus juga lebih berkilau. Sampai di sini video cara menyemburkan rambut dan memanjangkan rambut dengan lidah buaya. Aku harap video ini bermanfaat. Jangan lupa juga kalau kalian yang udah ngerasain pakai lidah buaya, jangan lupa tulis di komentar sharing-sharing gimana rasanya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Bye-bye!